Selamat malam jemaat sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sungguh bersyukur malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu melalui online untuk mengikuti ibadah doa Rabu malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah doa malam ini, saya mengajak kita semua untuk boleh mempersiapkan diri dan hati kita dengan bersatu teduh. Jemaat sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama menilik hati kita saat ini. Seberapa dalam iman kita sebagai kepada Tuhan, sehingga kita berani menyatakan iman kita kepada dunia. Secara khusus di saat ini, di mana tantangan begitu banyak di hadapan kita. Tatkala masa pandemi ini menyulitkan kita, nyatakah iman kita? Saat ini mari kita menaikkan pujian saat indah. Kita menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita untuk mendekat kepada Tuhan, menikmati saat-saat indah bersekutu dengan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam hadiratmu Tuhan.
mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di atas surga, sungguh kami menikmati saat-saat indah kami bersama dengan Tuhan. Dan kami baru saja menaikkan pujian, di mana kami menyatakan kerinduan kami untuk kami boleh berada di hadirat Tuhan bersama-sama, untuk kami boleh menikmati bersekutu indahnya dengan Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin memulai ibadah doa kami pada hari ini, dan biarlah Tuhan beserta kami, Roh Kudus meliputi kami, sehingga seluruh jiwa raga kami dipakai oleh Tuhan, dan kami ingin berdoa, khusus mendoakan beberapa pokok doa yang ingin kami nyatakan kepada Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas acara ini Tuhan, dari awal perangan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menyiapkan hati untuk menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan supaya kita dapat mengalami indahnya persekutuan dengan Tuhan dan boleh menyatakan iman percaya kita di kala badai pencobaan menerpa kehidupan kita. Mohon kepada Roh Kudus agar terus hadir dan memberikan damai sejahtera dalam setiap perkara yang dihadapi, sehingga Tuhan nyata hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, doakan kita semua sebagai jemaat GKI Agape juga bisa diberikan hati yang rindu untuk berperan di dalam gereja, sehingga gereja kita boleh terus bertumbuh melalui pelayanan demi pelayanan yang kita lalui bersama. Doakan supaya banyak bermunculan program-program gereja yang semakin banyak melibatkan jemaat, sehingga jemaat semakin berani menyatakan iman mereka dalam perbuatan dan pernyataan kasih di dalam pelayanan. Mari kita mendoakan kedua pokok doa ini. Untuk pokok doa selanjutnya, kita bersyukur bahwa Tuhan terus membuka jalan bagi pemulihan negeri kita, Indonesia. Vaksin boleh terus didatangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, dan program vaksinasi terus berlanjut sehingga berkesinambungan, secara berkesinambungan. Doakan supaya program ini terus bergulir tanpa kendala berarti, sehingga semakin cepat pemulihan terjadi di Indonesia. Kita juga akan mendoakan untuk semua anak-anak di GKI Agape yang sudah maupun yang akan memulai program studi mereka di sekolah. Biarlah proses belajar mereka boleh berjalan dengan baik, dan pihak sekolah boleh terus memberikan mutu pengajaran yang terbaik bagi setiap siswa. Mari kita mendoakan kedua pokok doa ini.
Waktu doa selanjutnya, mari kita bersyukur bahwa beberapa anggota gereja kita sudah pulih dari masalah kesehatan. Bersyukur atas Pendeta Simon Stefili dan keluarga yang sudah bisa menyelesaikan perawatan dari paparan COVID di RSU Krida. Kemudian kita doakan bersyukur juga Ibu Kelly Kylie yang sudah melalui masa sulit dalam pemulihan dari paparan COVID. Dan juga kita sebutkan juga nama-nama rekan-rekan kita, anggota jemaat yang lain yang kita ingat satu persatu dan bersyukur bahwa Tuhan sudah menjamah mereka dan memulihkan mereka dari kelemahan tubuh mereka. Selanjutnya juga kita doakan bagi anggota jemaat yang masih bergumul dalam pekerjaan, kelemahan tubuh, ekonomi, dan keluarga supaya mereka boleh terus berharap kepada Tuhan. Dan kita sebagai satu anggota tubuh Kristus boleh terus saling mendukung dan mendampingi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita doakan dua waktu terakhir ini. Bapa, inilah pokok-pokok doa yang sudah kami sampaikan, kami nyatakan kehadirat Tuhan. Biar Tuhan sendiri menilik hati kami, seberapa kami rindu untuk doa-doa ini boleh dinyatakan. Dan Tuhan sendiri yang berkenan atas segala doa yang kami sampaikan ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka hati kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian di hadirat-Mu. Aku puas. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku di hadirat-Mu aku pernyataan kuasa kekuatan-Mu di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku di hadirat-Mu ada terang kehidupan
kenyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah pembacaan perenungan firman-Mu pada malam hari ini. Kau yang mengurapi setiap kami di tengah segala keletihan setelah kami bekerja. Biar kiranya belas kasihan Tuhan ada pada kami. Sebentar kami mau belajar dari Kaleb yang berani. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin dan menolong setiap kami untuk mengerti, memahami. Dan biarlah ini pun juga boleh menjadi kesempatan bagi kami untuk mengoreksi diri kami kembali di dalam mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membaca dari Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Bilangan 14 ayat 6 sampai ke 10, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, hari ini kita belajar dari tokoh Kaleb, ya. Bagian yang kita baca tadi itu merupakan lanjutan dari hasil laporan ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa. Sebenarnya mereka sudah berada di depan pintu untuk sebentar lagi masuk ke tanah Kanaan. Mungkin kita bertanya, kenapa mereka nggak langsung aja masuk? Ya, kenapa mereka harus mengintai dulu ke negeri itu? Melihat dari selatan, lalu kemudian mereka berjalan ke utara, lalu kemudian balik lagi. Dan pada waktu itu mereka pulang dengan membawa hasil tanaman, hasil sumber daya alam dari negeri itu yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan setan dan anggur saja itu mereka harus menggotongnya tuh berdua. Itu artinya adalah tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir itu adalah tanah yang sangat-sangat subur sekali. Ya, saudara, kita tidak bisa meragukan kesuburan tanah itu. Tanah itu sangat-sangat subur sekali. Dan artinya Tuhan menepati janjinya. Dan apa yang mereka bawa di dalam hasil pengintaian itu menjadi sebuah seperti, kalau mau dibilang bukti belum juga, tetapi seperti sebuah cicipan yang dinikmati oleh 12 pengintai itu. Ya, tapi kita tahu kelanjutan dari cerita yang awalnya indah ini. 10 orang itu mereka memberitakan berita yang tidak baik. Sedangkan Yosua atau Hosea bin Nun dari suku Efraim, ya, beserta dengan temannya yaitu Kaleb bin Yefun dari suku Yehuda. Mereka berdua ini menceritakan hal yang sebaliknya. Ya, yaitu memberitahukan, enggak, tenang. Memang bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu kuat-kuat. Kita enggak boleh bohong mengenai hal itu. Mereka memang kuat. Tapi apa yang dikatakan Kaleb? Ya, ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang menolong.
Dan Kaleb memberitahukan kepada bangsa yang sedang lemah hati, yang sedang gusar itu. Tapi mereka tidak mau mendengarkannya, mereka memilih untuk kembali ke Mesir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kaleb begitu berani ketika dia berjumpa dengan kesulitan yang ada di depannya. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang sudah menolong dia di masa lampau. Ada Tuhan juga yang menyertai dia selama dia mengintai bersama dengan 12 orang itu. Dan dia tahu juga ada Tuhan di masa depan yang akan menyertai kehidupan bangsa Israel. Dan dia percaya itu. Dan dia memberitahukan itu dengan berani. Dia tidak mengikuti suara orang banyak yang mengatakan, ya udahlah, mungkin akan ada tanah lain misalkan, ya, atau ya mungkin okelah tanah yang dijanjikan Tuhan subur, tapi siapa kami? Kita nggak kuat, kita nggak mampu, ya. Tapi Kaleb dengan berani mengatakan, enggak, kita harus terus maju bersama dengan Tuhan, karena ada Tuhan yang menyertai, ya. Dan kita tahu, saudara, apa yang dilakukan oleh 10 pengintai itu yang dimana mereka menghasut orang-orang Israel. Akhirnya membuat keturunan pertama yang keluar dari Mesir ini tidak menikmati hasil dari tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka semua mati di padang gurun. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Akhir dari cerita itu. Dan itu menjadi sebuah akhir yang mengenaskan. Yang dimana harusnya mereka tinggal ibaratnya membuka pintu lalu masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Tapi karena ketakutan mereka, karena ketidakberanian mereka, karena ketidakpercayaan mereka. Mereka mati di padang gurun. Sedangkan kita tahu Yosua dan Kaleb. Dua orang ini. Hanya dua orang ini. Yang mereka kemudian masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka merasakan bagaimana Tuhan menyertai mereka. Saudara, Kaleb adalah seorang yang berani mengutarakan kebenaran ketika ada sebuah kebohongan yang disampaikan kepada banyak orang. Dan Kaleb itu tetap berpegang kepada kebenaran itu. Tentunya karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan itu terbukti ketika dia menghadapi masalah. Dan dia menyadari bahwa selama ini adalah Tuhan yang menolong dan memimpin mereka. Kaleb bukanlah tipe orang yang yes man atau tipe orang yang tidak mau berkonflik. Okelah kalau ada konflik, yang penting kita damai, yang penting kita santai. Janganlah buat terlalu gaduh. Ya, hati-hati saudara-saudara. Itu bukan penyelesaian masalah terhadap konflik. Itu hanya menunda supaya konflik itu semakin parah di kemudian hari. Jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Tapi ketika kita melihat ada sebuah ketidakbenaran, beranilah kita untuk berkata. Kenapa? Karena Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai itu, artinya dia dipercayakan. Dan dia menunjukkan karakteristik seorang pemimpin di dalam kehidupan dia. Makanya dia mengutarakan keberaniannya untuk mengatakan hal yang benar. Hal yang dia tahu bahwa Tuhan menolong dan menyertai. Saudara, engkau dan saya mungkin tidak sampai memimpin di sebuah di sebuah hal yang besar, tapi kita setidaknya kita memimpin, bisa memimpin diri kita, bisa memimpin keluarga kita, bisa memimpin orang-orang di sekitar kita atau di dalam kelompok kita atau di dalam tim kita. Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah masalah? Apakah kita dibutakan oleh masalah itu atau kita justru berani untuk menghadapi masalah itu dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara, cerita Kaleb tidak berhenti sampai di sini. Mari kita membuka dari Yosua 14. Ya, saya akan bacakan Yosua 14 ayat 13 sampai ke 15. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti
Tuhan, ya. Dan kalimat ia tetap mengikuti Tuhan di dalam Yosua 14 ini itu berkali-kali diulang. Ya, itu artinya menjadi sebuah penekanan bahwa iya, Kaleb ini adalah orang yang benar-benar mengikut Tuhan. Saya lanjutkan. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ya. Bukan dengan setengah hati. Dan nanti kita akan lihat apa maksudnya dari sepenuh hati ini. Nama Hebron dahulu adalah Kiriat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara, saya membayangkan ketika membaca bagian ini dan mengingat apa yang kita baca di awal tadi di dalam Bilangan, saya kemudian bertanya, kenapa Kaleb memilih Hebron untuk menjadi milik pusakanya? Oke, memang suku Yehuda itu mendapatkan bagian di daerah selatan. Tidak sama dengan Yosua, suku Efraim, ya, dari Yusuf. Kaleb berasal dari suku Yehuda. Dia dapatnya di bagian selatan. Dan daerah selatan itu memang terkenal rada gersang, ya. Kalau saudara yang pernah ke Israel, ya saudara pasti tahu. Saya hanya melihat dari peta, dari topografinya, ya, kelihatan tidak hijau, coklat artinya, ya, banyak padang gurun atau banyak tempat yang kering. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya bertanya, apa gunanya Kaleb dulu berani? Apa gunanya dulu Kaleb mengatakan hal yang benar dan dia mau tetap mengikut Tuhan? Dan dia percaya kepada apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupannya. Sehingga dia berani mengatakan, enggak, kita harus percaya kepada Tuhan. Tapi di ujungnya, ketika dia diberikan atau diberikan kesempatan untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan, memang dia mengingatkan kepada Yosua, Yosua, aku pernah dijanjikan seperti ini loh, tanah-tanah seperti ini, ya. Dan tolonglah sekarang berikan kepadaku. Ya. Tapi saudara bisa lihat, Kaleb, dia memilih Hebron. Mungkin saudara akan bertanya, oke, okay, ya, saya baca itu, saya baca, dia memilih Hebron. Tapi apa menariknya dari Hebron? Hebron adalah sebuah kota pegunungan yang cukup, tidak terlalu besar, kecil, di daerah pegunungan Yehuda. Dan ingat loh, ini yang minta, ini sesepuh nih. Orang yang harusnya dihormati oleh orang Israel, kenapa? Karena ini salah satu dari dua orang generasi pertama Israel yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb. Kaleb mungkin sebagai, saya membayangkan Kaleb seharusnya sebagai seorang pemimpin. Dia akan mengatakan kepada Yosua, Yosua berikanlah tanah yang terbaik buatku. Tanah yang setidaknya akan membuat masa tua aku tidak terlalu susah. Tanah yang membuat hidupku menjadi lebih nyaman. Enggak, Kaleb enggak meminta itu. Tapi Kaleb meminta Hebron. Dan saudara perhatikan di ayat ke-15, di Yosua 14 ayat 15 itu dikatakan, di Hebron itu dulu adalah Kiriat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang Enak. Artinya dia memilih tanah, itu bukan tanah yang gampang ditaklukkan, saudara. Dan usia Kaleb tidak muda lagi. Dia mengatakan itu di awal di Yosua 14 ini. Nanti saudara bisa baca sendiri. Dia sudah tidak muda lagi. Dan dia meminta tanah Hebron kepada Yosua. Dan dia meminta tanah itu bukan karena dia merasa lebih layak, bukan karena dia merasa hebat, tapi saya membayangkan dia memilih tanah itu
yang dimana dia tahu itu adalah sebuah tanah yang tidak mudah ditaklukkan. Mungkin itu menjadi sebuah nostalgia, atau dia ingin merasakan kembali bagaimana pertolongan Tuhan untuk dirinya ketika menghadapi orang-orang Arba itu. Dan Kaleb menang. Dan Alkitab mengatakan, amanlah negeri itu. Dia berhasil menaklukkannya. Saudara, apakah Kaleb pada waktu dia muda, dia mengatakan, ayo kita mengikut Tuhan. Apakah supaya nanti dia mendapatkan bagian terbaik di tanah perjanjian? Yosua 14 membuktikan tidak. Dia berani menjadi seorang pemimpin. Dia berani memperjuangkan kebenaran, bukan untuk kepentingannya sendiri. Saudara, ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Kenapa kita mau tetap mengikut Tuhan? Apakah supaya hidup kita semakin nyaman, aman? Apakah supaya nanti kita tetap merasakan segala hal atau fasilitas yang ditawarkan? Hati-hati. Kalau Kaleb memilih atau melakukan hal yang sama, atau dia mengklaim saya layak mendapatkan, saya seharusnya mendapatkan yang terbaik, kita akan dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya dia gak jauh beda dengan 10 orang pengintai yang hari itu gak percaya. Pada saat seseorang merasa dirinya layak untuk mendapatkan sesuatu, di saat itulah dia menyadari, di saat itulah terbuka hidupnya bahwa dia sedang tidak mengikut Tuhan, tapi dia sedang mengikut dirinya sendiri. Saudara, mari kita bertanya kepada diri kita. Mari kita bertanya di dalam doa kita sepanjang perjalanan hidup kita. Kenapa kita yakin akan penyertaan Tuhan? Apakah supaya kedepannya hidup kita menjadi lebih baik? Bukankah di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan hal yang akan selalu baik yang kita terima. Dia menjanjikan bahwa nanti kita yang setia akan merasakan anugerahnya di dalam persekutuan di rumah Tuhan. Tapi dia gak menjanjikan bahwa hidup kita di dunia ini akan selalu baik. Jadi apapun nanti ujung perjalanan hidup kita, pada saat apapun kita memilih kehidupan kita hari ini, mungkin itu adalah pilihan yang sulit, pilihan yang tidak mudah, tapi ingatlah saudara, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Dan bahkan pada saat kita sudah mendapatkan, seperti yang mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, mungkin disitulah juga menjadi titik ujian kita. Dan Kaleb, menurut saya, dia berhasil. Dia tetap merendahkan dirinya. Dan mengatakan kepada Yosua, Hebron aja. Kota kecil itu aja. Kota yang sulit itu aja. Supaya yang lain itu tidak mengalami kesulitan untuk mengalahkan pahlawan-pahlawan Kanaan ini. Biarlah aku aja. Bukan karena aku kuat. Bukan karena aku mampu. Karena aku mengikut Tuhan. Dan aku tahu dia menyertaiku. Bahkan sampai hari ini. Sampai masa tuaku. Saudara, kiranya ini boleh terus kita renungkan dalam hidup kita. Mengapa kita mengikut Tuhan? Mengapa engkau berani mengikut Tuhan? Mengapa engkau menjadi seorang pemimpin yang berani sampai hari ini? Apakah supaya nanti hidupmu menjadi lebih baik? Atau supaya engkau tetap menyadari, meskipun nanti akan ada banyak prestasi,
pertolongan Tuhan yang kita rasakan di depan kita. Ada banyak hal yang bisa kita mengatakan, hei, lihatlah segala hal yang sudah kulakukan di belakang. Lihatlah. Tapi disitulah tetap menjadi letak ujian kita. Dan biar kita didapati Tuhan, tetap rendah hati. Berani seperti Kaleb, mengatakan kebenaran, dan berani tetap rendah hati ketika kita dianggap layak untuk mendapatkan apa yang sudah Tuhan janjikan. Karena mungkin itulah menjadi satu tempat ujian yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita menjawab, mengapa kita mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat sekalian bersyukur atas firman Tuhan dan kita boleh belajar seperti Kaleb, bahwa kita hendaknya berani untuk menyatakan iman di dalam dunia ini, karena kita tahu bahwa Tuhan ada di depan kita dan Dia selalu menopang dan melindungi kita semua. Kuat kuasa Tuhan selalu melingkupi umatnya yang berserah kepadanya. Kita akan menutup ibadah doa malam kita hari ini bersama menyatakan sukacita kita sambil terus memuji Tuhan. Ku berbahagia.